kami semua di pantai ini, dan kami masih lagi memanggil dan mencari kucing-kucing yang lain untuk diberi makan. Kebiasaannya kami akan berjalan dan mencari kucing-kucing. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua followers Rezeki Kami, Rezeki Kucing. Kali ini kami ingin berkongsi cerita mengenai sikap seekor ibu kucing yang sedia maklum. Beliau sanggup berlapar demi memastikan anak-anak tidak kebuluran. Sedia maklum bahawa sekiranya di mana sahaja kita berada, pasti si ibu tidak akan berebut makanan dengan anak mereka. Ini kerana sikap terpuji kasih sayang kadangkala melampaui kasih sayang manusia seorang ibu kepada anaknya. Kucing gelandangan ini meskipun berkeliaran di waktu pagi, namun mereka tidak sendirian dan membawa anak-anak untuk mencari makanan dengan mengharapkan ihsan daripada manusia yang berhati budiman. Oleh itu, kita sebagai manusia janganlah mengambil sikap mudah apabila melihat makhluk ciptaan Allah SWT seperti kucing ini yang tidak mampu untuk mencari makanan sendiri melainkan ihsan daripada kita semua. Semoga dengan video ini dapat memberi kesedaran kepada semua netizen, khususnya para penyokong dan followers Rezeki Kami, Rezeki Kucing, agar terus berbahagikan rezeki untuk keberkatan dunia dan akhirat. Sekian daripada kami dan kita jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum.